Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Masih tentang weton, menurut primbon Jawa ada 6 weton yang akan mendadak kaya pada awal tahun 2022. Awal tahun menurut perhitungan ini adalah 3 bulan pertama pada tahun 2022. Namun, harap berhati-hati pada bulan ketiganya karena pendapatan akan menurun. Jadi, kelola uang dengan baik untuk mengantisipasi pada saat kondisi keuangan sedang menurun. Seperti yang kita ketahui, primbon Jawa adalah warisan nenek moyang untuk memprediksi masa depan dan peruntungan berdasarkan weton lahir seseorang. Akan tetapi, prediksi dalam weton ini tidaklah 100% benar, namun merupakan suatu prediksi perhitungan penambahan dari neptu tahun, neptu bulan, neptu weton dengan menggunakan rumus Pancasuda, yaitu dibagi 5. Dari sisa pembagian itulah yang dijadikan dasar prediksi peruntungan weton yang jatuh pada lungguh dan gedong. Yang artinya kalian tidak perlu khawatir karena awal tahun 2022 karir naik dan akan digempur rezeki berlimpah sampai kaya raya. Jadi prediksi ini hanyalah sebagai sebuah rujukan dengan menggunakan ilmu titen dalam melihat peruntungan ke depan dengan tingkat akurasi 90%, sisanya dari usaha diri kita sendiri untuk mewujudkan prediksi tersebut. Dan tentunya diiringi dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penentu takdir merupakan sepenuhnya hak Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Seringkali prediksi primbon dalam hal weton dipahami sebagai sebuah kepastian. Padahal, prediksi weton dari kitab primbon Jawa adalah merupakan suatu prakira yang biasanya akan terjadi pada masa depan yang harus dilalui dan dicapai dengan usaha keras dan doa oleh pemilik weton. Yakinlah teman-teman semuanya, usaha keras yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena ingat hukum tabur tuai, siapa yang menabur maka dialah yang akan memanennya. Ingat kata-kata ini, yaitu man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Untuk bersungguh-sungguh harus diawali dengan niat yang baik atas segala yang kita inginkan. Berikut ini adalah 6 weton yang akan digempur rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Untuk yang pertama, Selasa Pon. Selasa Pon adalah perpaduan hari Selasa Neptunya 3 dan pasaran Pon Neptunya 7. Jumlah Neptu weton adalah 10. Weton ini berada pada Lakuning Pandito Mbangun Teki. Gelem nuturi wong tapi gak gelem dituturi. Manusia seperti ini suka menasehati namun tidak mau menerima saran orang lain. Selain itu, weton Selasa Pon dikenal memiliki watak yang jujur, berbudi luhur, berwibawa, dan anti mengambil hak atau milik orang lain.
Sebab bagi weton Selasa Pon, apapun yang sudah dimilikinya adalah anugerah dan nikmat yang selalu disyukuri tanpa melihat dan memandang iri atau dengki kebahagiaan orang lain. Di sisi lain, weton Selasa Pon juga memiliki watak buruk atau kelemahan, yaitu sangat tertutup, ceroboh, suka berbohong, gampang tersulut emosi, dan jahil terhadap orang-orang terdekatnya. Menurut primbon Jawa, weton Selasa Pon acap kali juga mengambil arus atau jalan yang berbeda dari weton-weton lainnya. Oleh sebab itu, weton Selasa Pon dianggap sebagai sosok yang suka membantah sehingga menimbulkan selisih pendapat dan perdebatan yang panjang. Fenomenal weton Selasa Pon ini mampu untuk menasihati dirinya sendiri, sehingga weton ini diprediksi akan mengalami kenaikan karir dan akan mendapatkan aliran deras rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Tak heran bila pemilik weton Selasa Pon akan mengalami peningkatan karir, bahkan digempur rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah Kamis Pon. Kamis Pon adalah perpaduan hari Kamis Neptunya 8 dan pasaran Pon Neptunya 7. Jumlah Neptu weton adalah 15. Weton ini berada pada naungan Lakuning Geni. Karakter api yang dimiliki orang jenis ini mengarah pada dendam dan amarah. Pemilik Kamis Pon juga memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Bahkan pemilik weton Kamis Pon juga sangatlah peduli serta berjiwa pengayom untuk orang-orang yang di sekitarnya. Berada dalam bayang-bayang karakter sumur Sinobo, yang berarti pemilik weton Kamis Pon dapat menjadi orang tua yang bijak serta bisa menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Pemilik weton Kamis Pon ini juga akan mengalami peningkatan karir, bahkan digempur rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah Rabu Kliwon. Rabu Kliwon adalah perpaduan hari Rabu Neptunya 7 dan pasaran Kliwon Neptunya 8. Jumlah Neptu weton adalah 15. Weton ini berada pada naungan Lakune Geni dan Lakune Srengenge. Karakter api dan perilakunya seperti matahari. Dapat juga diartikan weton Rabu Kliwon akan menjadi pencerah bagi orang lain dan mampu menyinari sekitarnya dengan baik. Di samping mampu menjadi pencerah bagi orang lain, weton Rabu Kliwon memiliki watak baik, antara lain tidak ingkar janji, cerdas, dan disiplin. Dalam kehidupan nyata, biasanya weton Rabu Kliwon akan terlihat berpenampilan rapi, memiliki sifat mengayomi, dan pandai berbicara. Weton Rabu Kliwon mempunyai jiwa seorang pemimpin, maka tidak heran bila ketika tumbuh dewasa memiliki jabatan yang cukup tinggi. Menurut perhitungan primbon Jawa, weton ini diprediksi akan mengalami kenaikan karir dan akan mendapatkan dahsyatnya gempuran rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Kemudian yang keempat adalah Jumat Pahing. Jumat Pahing adalah perpaduan hari Jumat Neptunya 6 dan pasaran Pahing Neptunya 9. Jumlah Neptu weton ada 15. Weton ini juga berada pada naungan Lakune Geni dan Lakune Srengenge. Karakter api dan perilakunya seperti matahari. Pemilik weton kelahiran Jumat Pahing juga memiliki watak yang keras dan panas. Meski berparas sangar dan terkesan seram, banyak hal-hal baik yang dimiliki weton kelahiran Jumat Pahing. Hatinya yang lemah lembut, pemilik weton kelahiran Jumat Pahing memiliki kepribadian yang dermawan, bertanggung jawab, ikhlas, tekun, mandiri, dan suka kebersihan. Karena sifatnya yang dermawan, yang penuh ikhlas, tersebutlah yang membuat pemilik weton kelahiran hari Jumat Pahing sangat dicintai oleh orang banyak. Menurut perhitungan primbon Jawa, weton ini pun diprediksi akan mengalami kenaikan karir dan
akan mendapatkan dahsyatnya gempuran rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Yang kelima adalah Jumat Wage. Jumat Wage adalah perpaduan hari Jumat Neptunya 6 dan pasaran Wage Neptunya 4. Jumlah Neptu Weton ini adalah 10. Weton ini berada pada lakune pendito bangun teki, gelem nuturi wong tapi gak gelem dituturi. Orang seperti ini suka menasihati namun tidak mau menerima saran orang lain. Namun mereka memiliki kemampuan berpikir yang sangat cerdas. Di samping itu, Weton Jumat Wage juga dikenal sebagai sosok yang selalu bersemangat dan energi atau aktif dalam melakukan segala sesuatu. Selain energi, watak baik dari Weton Jumat Wage yaitu royal, baik hati, dan bisa menjadi magnet yang kuat dalam hal apapun, terutama hubungan pertemanan. Menurut perhitungan Primbon Jawa, Weton ini juga diprediksi akan mengalami kenaikan karir dan akan mendapatkan dahsyatnya gempuran rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Yang keenam adalah Ahad Legi. Ahad Legi atau Minggu Legi adalah perpaduan hari Ahad Neptunya 5 dan pasaran Legi Neptunya 5. Jumlah Neptu Weton adalah 10. Weton ini dalam Primbon Jawa dilambangkan Satrio Wibowo dan Sumur Sinaba. Satrio Wibowo digambarkan sosoknya seorang yang bijaksana dan sabar. Sedangkan Sumur Sinaba adalah sumber air yang banyak didatangi orang atau menjadi tempat orang bertanya dan meminta nasihat. Minggu Legi juga mempunyai watak berani bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan dermawan, memiliki jiwa kepemimpinan dan bijaksana. Maka tak mengherankan menurut perhitungan Primbon Jawa, Weton ini diprediksi akan mengalami kenaikan karir dan akan mendapatkan dahsyatnya gempuran rezeki sampai mendadak kaya raya di awal tahun 2022. Jadi prediksi yang sangat bagus haruslah diwujudkan oleh diri kita sendiri, harus diproses dengan cucuran keringat dan tetesan air mata dengan penuh harapan dan keinginan yang kuat. Weton hanyalah sebuah prediksi. Weton tak akan mampu mewujudkan orang menjadi kaya, sedangkan orang itu sendiri hanya berdiam diri dan berpangku tangan dalam khayalan yang indah. Weton juga hanyalah untuk orang-orang yang bersemangat untuk mewujudkan prediksi yang bagus menjadi sebuah kenyataan. Sekarang bangkitlah dan berdiri dan katakan, saya pasti bisa karena saya makhluk Allah yang luar biasa. Ingat, man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan, dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Andang Gunawan, di video saya selanjutnya. Wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.